Beberapa waktu lalu, Farida Nurhan berkolaborasi dengan Fuji membuat konten yang diunggah di kanal YouTube. Keduanya asik membuat konten makanan, namun kabar berikutnya beredar bahwa YouTuber yang bermula berkarir sebagai TKW ini unfollow adik ipar mendiang Vanessa Angel. Akibatnya, omai sapaan akrab Farida Nurhan harus kehilangan pengikutnya cukup banyak. Hal ini dikabarkan pengguna TikTok dengan akun @anzieljosa18. Dalam unggahannya tersebut, ia membalas komentar dari akun lain yang menuliskan bahwa omai mengalami kehilangan pengikut dari 4,41 juta jadi 4,29 juta dong. Haha, kompak banget emang netizen, begitu tertulis. Artinya omai kehilangan lebih dari 100 ribuan pengikut usai unfollow Fuji. Omai mengaku sejak Februari memang sudah tidak menjadi pengikut akun Instagram adik mendiang Bibi Andriansyah ini. Ia membeberkan alasannya. Sebelum video ketiga tayang, Fuji sudah mendirect omai untuk follow up bisnis collab YouTube dengan manajernya yaitu Batara. Dari situ sudah enggak pernah reply teks omai, jadi omai ngiranya ya memang sebatas kerja sama aja. Which is fine. Di video ketiga pun omai tulis di judul, sedih banget ini adalah collab terakhir dengan Fuji, ungkapnya. Manajer Fuji Batara ikut buka suara terkait pernyataan Farida Nurhan. Aku belum pernah kontakan sama Kak Farida Nurhan, yang kontakan sama aku itu adminnya. Aku juga punya semua chatnya kok sama adminnya itu. Jadi kalau ditanya aku enggak balas chatnya, emang enggak chatan dari awal, ucap Batara saat melakukan siaran langsung bareng Vio. Ditambahkan Batara bahwa ia juga sudah mencoba menghubungi omai untuk meluruskan masalah ini. Babat sudah japri kemarin tapi enggak dibalas juga. Ya udah, mungkin belum kebaca sih Kak, tambahnya.